Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Serie B Italia di pekan ke-16, kali ini ada Cittadella melawan Cosenza Calcio. Ya, Cittadella berhasil menang 2-0 atas Cosenza. Gol dari Cittadella dicetak oleh Avita pada menit ke-12 dan Asalvi pada menit ke-27. Ya, skor 2-0 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan Cittadella berhasil mengamankan 3 poin dalam pertandingan ini. Ya, Cittadella berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat kelima klasmen dengan perolehan 28 poin dari 16 kali bertanding, 8 kali menang, 4 kali seri, dan 4 kali kalah. Sedangkan Cosenza berada di peringkat ke-11 klasmen dengan perolehan 19 poin dari 16 kali bertanding, 5 kali menang, 4 kali seri, dan 7 kali kalah.